Hi guys, it's a few hours before my birthday. Terus gue lagi abis make up tadi, belum pakai lipstick. Terus sekarang lagi nunggu nyokap di hadir. Tapi I really want to share this to you, the cookies that my friend made. Gila, seneng banget. Ini kayak dia bikin dari scratch ya, dari nol. Kayak jadi tema partinya tuh kan emang Cinderella. You look at this. Semuanya detailnya guys, even kayak mutiaranya semua, and this is all edible ya. Jadi semuanya bisa dimakan dan dia tuh pakai bahan yang sehat banget, kayak I think vegan or somehow gitu. Dan ini it does not only look good but it tastes like really good. Jadi ini kereta Cinderella-nya. Terus ada desain lagi the pink dress. Oh my god. Ini gila ya, kalau untuk orang-orang yang gak nonton Cinderella, ini tuh dress yang mamahnya Cinderella punya. Jadi sebenarnya Cinderella tuh pengen pakai dress mamahnya, tapi dirobek-robek sama stepsisters and the stepmothers ya gitu. Terus, ini ada yang satu-satu di handwritingin dong. Gila kan? Okay, a dream is a wish your heart makes. Dia handwritingnya gila ya, handwritingnya udah kayak rugos guys. My god. Rugos rup sambung. Papi banget. Terus besides the pink dress, ada juga the blue dress, the famous blue dress. Keren. Terus ada lagi desain. Kita lihat lagi. Oh ini. Jadi kan Cinderella itu kan jam 12 udah harus pulang ya Nek. Nah ini adalah the clock strikes 12. Keren banget ya. Lu lihat deh 12, 1, 2 nya ini kayak bener-bener jam. Ini dia draw sendiri loh satu-satu. Gila sih Kania, I'm amazed dah. Terus ini juga ada tulisan juga. Ini jadi kayak seolah-olah ini kayak parchment yang dibuka gitu ya. Have courage and be kind, which is Cinderella's motto. Okay, jadi ini bener-bener kue yang bikin gue amazed. Dan terakhir, save the best for last, is the glass slipper. Keren banget guys. Oh my god. Gila sih. Dan ini adalah yang gue gak mau bagi. Jadi I already keep it for myself. It's very nice. Very 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 perfect. Gila. Gue gak kebayang guys kalau gue masan ini 900 berapa bulan dia harus ngerjainnya ya. Ini gak bisa pegawai yang ngerjain soalnya. So, ini juga ada lagi. Even miracles takes a little time. Okay, kalau lo mau pesan ini, lo bisa langsung aja ke websitenya di Facebook Cooking DJ, and then also yang terakhir di IG-nya juga di Cooking DJ juga. Dan ini adalah birthday gift yang dia kasih ke gue. Oh my god, Cinderella's pink dress. Lihatin burungnya, the birds. Oh my god, dia birdsnya itu kayak dia bikinnya yang satu male, yang satu female. Gila gak sih guys? Bener-bener, ini perfect banget. Ini kayak the masterpiece of them all. So thank you banget Kania buat kuenya. Really love you. Wah, bye bye.